Guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangka Tengah, Polres Bangka Tengah membagikan masker dan hand sanitizer kepada para pengendara yang melintas di Bundaran Ikan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Beginilah saat anggota Polres Bangka Tengah yang dipimpin Kapolres Bangka Tengah membagikan masker dan hand sanitizer kepada para pengendara yang melintas di Bundaran Ikan Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Ini ada sabun. Seluruh pengendara, baik pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4, diberhentikan lalu dibagi masker dan hand sanitizer. Dalam pembagian masker ini, Polres Bangka Tengah sekaligus menghimbau masyarakat untuk tidak mudik lebaran ke daerah asal agar tetap menjaga social distancing. Mabes Polri terhadap masyarakat, terhadap seluruh orang yang berada di Bangka Tengah untuk tidak melaksanakan mudik. Jadi, kita tetap menjaga situasi kaitannya dengan penyebaran penularan COVID-19 sehingga kami mengimbau untuk ditiadakan ataupun tidak melaksanakan mudik bagi masyarakat Bangka Tengah dan melaksanakan di Bangka Tengah kegiatan menjelang hari besar yaitu Lebaran dan Idul Fitri. Diharapkan dengan semakin maraknya kampanye penggunaan masker bagi masyarakat, mampu meningkatkan kesadaran pentingnya penggunaan masker bagi saat di luar rumah, guna meminimalisir resiko penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.